Halo. Halo guys, ketemu lagi dengan saya di channel Lukman Kim. Yang pastinya kita akan main Supermarket Simulator. Oke, ini game seru banget ya. Kalau nggak percaya coba kalian download deh. Ini game Supermarket Simulator ini sebenarnya banyak kalau di Play Store itu. Tapi saya milih salah satu yaitu yang ini. Oke, kita mainkan. Saya mau pindahin ini ke sini guys, sebentar. Jangan dulu deh, kita putar dulu. Kita matiin dulu datangnya ya. Terus kita beli bahan yang emang murah, tapi emang tapi harganya mahal gitu loh. Jadi untuk dijual. So, sereal ya, kita beli satu, terus apa ya, sugar powder, terus kita lihat keranjangnya, terus kita apa, purchase. Oke. Oh iya, kemahalan guys, maaf. Kita kurangin dulu yang ini, yang sugar itu. Oke, kita jual, purchase. Eh, kita jual, kita beli. Oke. Barangnya udah ada di sini ya. Nah. Kita taruh sini. Salah. Nah, ya. Selesai, terus kita buang. Terus jangan lupa kita open. Di open kita tentukan harganya dulu guys. Saya tadi juga, I'm a bit tipsy. Want to play a game. Bisa 299 jadi 494 aja. Oke. Okay. Ini kemahalan guys. Jangan 400. Kata aja 4. Atau ini aja guys, 5 deh. Coba ya, kita lihat dulu apakah pelanggan akan datang dan akan membelinya.
Kalau misal expensive berarti kemahalan, guys. Sereal $5 ya. Ada yang beli kali. Mulai trading di Olymtrade cuma 15.000. Apa? 15.000? Wah, cuma segitu saya bisa trading. Dan kalau pakai kembaliannya berapa? Oke, nggak ada enter. Oh, kembaliannya 5 guys, maaf. Oke. Jadi untungnya berapa? Kalau dari $5 saja berarti untungnya berapa guys? Ini isinya ada 9 atau 12 gitu. 12 serial tadi. Udah mulai untung ya. Sekarang udah 47.000, tadi beli cuma 35.000. Kita nggak, kalau misalnya mereka pakai kartu debit atau kredit, kita nggak bisa ngelebihin ya. Misalnya yang tadi sereal $5, kita lebihin jadi 9 atau 6, kita nggak bisa, karena sudah dari game dari sananya kita nggak bisa minta lebih gitu gitu ya. Ini misalnya ya, ini kita minta lebih ini ya, 6 misalnya, nggak bisa ya, karena ini salah ya, harusnya $5. Sisa 3 lagi, berarti 5, 5, 5, 11. Ini duit kita 57. Berarti hampir untung. Yang penting untung lah. Tapi jangan jual mahal ya. Kalau mau tuh perbandingan $3 lah atau $4. Aku bisa namain game ini tapi saya bisa. Check out 25 pelanggan ya. Habis guys, maaf. Cia. Kayak apaan tuh? Saya kayak pernah lihat orang kayak gitu. Tapi saya nggak akan nyindir ke siapa-siapa ya. Oke, kita jual minyak. Kita beli minyak dulu, terus kita jual harganya berapa?
18. Nanti ketahuan kok harga aslinya berapa, nanti ada di ini ya guys. Aduh, 1000 banget. 5000 aja. Saya rugi, saya belinya rugi. Rugi. Oke. Maaf ya guys, karakter VTubernya kalau misalnya agak nge-lag atau agak-agak lah. Emang mata saya emang kayak sipit gitu lah. Lagi bangun tidur soalnya. Jadi merem terus karakter VTuber. Terus guys, kita nyalain lampunya dulu. Nah, baru terang benderang. Ayo dong, beli lagi dong, ada yang mau beli nggak? Mobil lalu larang banget ya, banyak mobil sih. Wih, langsung habis. Oke, kita beli lagi. Kita membeli apa yang belum pernah dibeli. Display sudah record aja. Oh, tutup nih tokonya, kita udah anu dulu. Bentar. Tutup. Oke, kita dapat berapa? $108. Ya, kita sampai 25 check out ya, karena kalau nggak di check out biar ada kenaikan level gitu ya. Thank you.
Buang dulu. Ini ada yang market price 4,83 ya, kita jual jadi 2 kali lipat kita jelas 8 atau 6 aja deh, atau 7,5 aja 7. Oke, kita buka tokonya. Semoga ada yang mau beli ya, soalnya mahal ya. Nanti ketahuan guys, mana yang barang yang harus dibeli, mana yang enggak, di salah satu di market. Nah di sini ada, nanti ada yang kayak bintang apa, yang barang yang suka, barang yang kurang suka, atau kenaikan harganya lah. Ini barang ini harganya naik gitu, atau butuh barang ini pelanggannya. Nanti ketahuan. Nah di sini manajemen. Nah di sini ada manajemen. Kayak misalnya lisensi ini bilang buat hiring, hiring, storage, ya. Ini tadi ada bill. Kita harus melihat ini guys, apa perform checkout objektifnya guys. Ini ketahuan mana dia misi-misinya gitu. Habis ya. Oke. Okay. Oke. Okay. Purchase product licensi using komputer. Oke. Okay. Manajemen. Terus product licensi using komputer. Gunakan pakai beli produk lisensi menggunakan komputer. Nah, ini guys. Ini ada lisensi yang pertama yang $200. Tapi kita belum punya duit ya, masih saat segini, jadi kita harus belanja lagi yang mahal-mahal. Jadi ini aja, tapi dengan harga yang mahal ya, kita jualnya biar dilipat 200. Ini kan harga jual 5,98. Oh, pantas saya kurang ini. Jadi kita jualnya 10 aja. 2 kali lipat dari harga market price. Harga dari harga jualnya jauh. Oke. Okay.
Very expensive. Oh, very expensive, yes. Dan kalau very expensive nanti XP kita berkurang, yes. Berarti 8 aja ya. Oke. Oh, masih very expensive ya. Jadi 2 kali lipat, 1 kali lipat berarti. 1,5 kali lipat berarti ya. Berarti ini harganya 6. 7 berarti 7,5 ya. Oh, ada yang mau beli juga yang 8 ya. Jadi 1 kali 1,5 kelipatan ini berarti. Gelap. Oke. Masih mahal dong. Berarti nggak naik 2 kali lipat juga ya kali ya. 7 aja 7. Nah iya, banyak yang beli ini kalau 7. Masa masih mahal sih? Masih mahal. Kita beli dulu lisensinya. Oke, lisensi kita beli. Terus kita beli ini guys, lemari, rak lemari buat bahan-bahan seperti telur ya. Soalnya seperti apa ya? Saya lupa. Ini lemari kita beli dulu ya. Nah nanti di market ini akan kelihatan harga yang naik juga yang turunnya di mana. Kita beli yang murah ini dulu ya. Iya, itu kita beli dulu. Karena duit kita menipis guys. Harga jual biasa di mana berapa ini? 4,5 5,5
Sudah 1 dolar masa gak mau beli sih. Kita buka dulu tokonya. Silakan, silakan. Mari, mari. Kalau nggak ada yang beli nih, saya mau nutup nih. Saya udahan ini. Karena lama banget, udah setengah jam saya mau beli. Kenapa tidak ada yang mau beli? Ada. Oh salah sih, kelebihan duitnya. Oke, habis duitnya. Duitnya apa? Barangnya habis. Close pak, tutup pak. Oke, yes. Gini dulu ya guys, saya jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Jangan lupa donasi di channel sosial bus dan traktir. Sampai jumpa di next video. Bye bye. Dadah. Oke. Bye bye.